Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam sejahtera saya selalu dan semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan Berkah barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin al alamin. Baik kawan selamat datang dan selamat berjumpa kembali Di wani Cukreng yang selalu mengajak Sinau bareng Dan untuk kali ini eh, Wandi Cukreng membahas tentang Burung terkuku Atau Burung teruk Manuk teruk atau yang dibilangnya lagi, burung tekukur, nah, burung tekukur, atau teruk, atau terkuku. Jadi, untuk kali ini, wanita Cukreng mau membahas atau mem, eh, memberi tips sedikit tentang cara memilih tekukur, atau terkuku, atau teruk yang kuk 2 nah ini untuk prediksi ya kawan-kawan ya untuk memprediksi kuk 2 nanti ada untuk pembuktiannya soalnya sudah ada yang wanti cukreng ambil dan ternyata betul dan untuk mem memilihnya itu seperti apa nah ini berdasarkan dari e, Mbah Joko Tingkir yang sudah berpengalaman yang sudah lama berkecimpung di burung anggungan Perkutut atau terkuku juga sudah berpengalaman, jadi untuk perkutut yang berkaturangkan atau yang eh, anggungan. Dan untuk kali ini, mau memberi tips sedikit tentang cara memilih eh, burung terkuku, atau deruk atau tekukur yang diprediksi kuk 2 Jadi, seperti apa? yang e, bisa untuk memprediksi selain dipegang atau e, tidak dipegang, jadi dilihat dari kejauhan atau kalau istilahnya e, mengombio kan bisa dilihat dari jauhan atau tidak dipegang. Nah nanti kalau sudah ada tanda tandanya baru tuh di lihat detailnya kan begitu. Jadi seperti apa ciri-cirinya? Nah. Itu yang dadanya agak kegelap-gelapan. Jadi untuk coklatnya coklat hitam, kehitaman atau gelap. Nah, seperti ini, nah kurang lebihnya. Nah, dibandingkan dengan yang lain nih. Coba bandingkan dengan yang lain. Nah, ini yang paling gelap, yang dekat yang putih. Nah, ini tuh kan, kawan ya, kurang lebihnya begitu untuk segi warna. Nah, ini, nah itu warnanya agak kegelap. Jadi untuk memilih burung atau tekukur atau takukur atau terkuku atau teruk. Nah, kita lihat bersama ciri-cirinya. Ini untuk prediksi kan kawan ya untuk memprediksi kalau ngelihatnya tuh dari jarak jauh atau di ombyokan. Nah ini berdasarkan eh, maaf eh, apa ini karena malam hari. Nah terus setelah itu kita lihat dari segi bulu. Nah dari segi bulunya seperti apa? Setelah sudah dapat, baru diambil dan lihat bulunya. Nah, bulunya itu kalau dicabut, nah nanti ada cincin nah di di pas apa itu? Nah, ini di ujungnya atau di pangkalnya ya di pangkal ini nah itu ada cincin dua coba kita lihat kita perhatikan nah apakah ada cincin dua yang kata orang-orang juga dibilangnya ada cincin dua kalau tiga ya kuk tiga <laughs> bilangnya begitu kalau untuk kuk, kuk satu ya cincinnya satu nah nah itu ada dua ternyata ada dua nah itu burungnya yang tadi kan kawan ya Nah, ini burungnya, tuh. Itu burung yang tadi. Nah, yang ke gelap-gelapan, ke coklat gelap. Nah, itu sudah diambil bu, uh, bulunya, diprediksi dan dicocokkan ternyata uh, dua untuk apa namanya itu eh uh, cincinnya. Nah, dan untuk anggungannya setelah sudah dirawat itu coba lihat dengarkan. Nah, kawan-kawan, nah ini sekarang sudah sampai rumah dan ini yang tadi ngombyok, terkukur yang tanda-tandanya tadi seperti tanda-tanda yang tadi dibilang eh dari Mbah Joko Tingkir tadi bilangnya ini nantinya jadi kok dua nah nanti be, eh, di eh, istilahnya dicoba dulu nanti suaranya apa apakah kok dua atau kok satu nanti dicoba ini sekarang lagi mau dibuka nih sama si bocil nih mau di unboxing di unkardusing nah ini tadi habis ngombyok ngombyok tekukur, sekarang tekukur yang perputut sudah sekarang mulai mau mencoba tekukur yang eh, kata Mbah eh, tadi yang milihin si Mbah Joko Tingkir tadi yang ciri-cirinya cukup dua dari eh, lehernya gelap sama yang tadi. Nah, was hati-hati, burungnya gede. Ya, megangnya nggak bisa kayak terkuk, apa kayak perkutut dia Pelan-pelan. Nah, tuh ya. Ini burungnya, awas. Tuh yang dadanya gelap. Oke. Nah, dadanya gelap. Dah masukin aja, Dik. Malah terbang, kawan-kawan. <teman> <laughs> Dedenya gede si dedeknya enggak mau enggak 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 enggak, enggak, enggak cukup dah masukin aja oke okay, dah oh. <laughs> malah terbang ya tapi enggak jadi dah dah tutup oke okay, ditunggu untuk kelanjutannya enggak bisa terbang banget, banget ya aja. bisa lah itu karena tadi enggak sempet terbang nah Nah ini kawan-kawan, durung tekukur dilanjut untuk bunyinya ya besok dan ini untuk bulu kok ada yang bulu terbalik bener apa enggak itu ya udah dilihat besok aja kita cantelin dulu nah kawan-kawan eh, mohon maaf ini <laughs> burung yang kemarin itu saya pindah ke sangkar layang jadi soalnya waktu itu gelabakan terus dan ini mau saya coba dijinakkan pakai sangkar layang nah ini yang kemarin ini yang dadanya hitam nih kelihatan enggak ini nah, agak rusak nah ini yang dikukur kemarin saya pindah ke sangkar layang eh Nah, ini tuh, kan, kawan? Nah, perhatikan, dengarkan, kawan-kawan, bunyinya yang waktu memilih kemarin, perhatikan. Nah, ini eh, suaranya, kawan-kawan. Entah ini kebetulan atau tidak, ya, terserah kawan-kawan. Kalau ada yang berpengalaman, eh, bisa berbagi pengalaman di kolom komentar, dan untuk komentarnya, bagaimana, kawan-kawan? Baikkan kawan untuk kesempatan kali ini untuk berbagi sedikit tentang eh, prediksi untuk memilih burung tekukur atau burung tekukur terkuku atau teruk dengan kuk dua nah ini untuk prediksinya ya baik kawan kawan untuk kali ini saya akhiri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh